Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil islam, tahiyyati ahli daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وشفيعنا نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ketika disebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa mengucapkan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Walaqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqal qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita wafat kecuali wafat dalam keadaan iman. Islam menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, dan mohon maaf, bekal yang terbaik bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan perusahaan kita, bukan sawah ladang kita, bukan harta kita, bukan keluarga kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, namun sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju Allah, di hadapan Allah Azza wa Jalla, at-taqwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa. Wa qabaila, bersuku-suku. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Namun ketahuilah, orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah bukan dilihat dari bangsanya, kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, tidak. Wa qabaila, bukan juga suku kita, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, Batak, Bugis, tidak. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, apapun bangsanya, apapun sukunya, yaitu dilihat oleh Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita semuanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum." Sekali-kali Allah tidak pernah melihat suwarikum, bentuk rupa kita, enggak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ganteng, kurang ganteng misalnya, hitam, putih, Allah nggak pernah pandang itu, jemaah. Namun kita sering sibuk memperbaiki zahir kita, penampilan diperbaiki terus, padahal Allah nggak lihat itu, jemaah. Wala amwalikum, dan Allah tidak pernah melihat kita dari harta kita. Kaya miskin sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, namun yang dilihat oleh Allah, yang diperiksa oleh Allah Azza wa Jalla, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qulub, hati kita, jemaah. Hati kita, jemaah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun. Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari itulah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Apa itu jemaah? Malun, harta yang kita usahakan dari bangun pagi, siang, bahkan lembur. Tidak dilihat oleh Allah. Yauma la yanfa', enggak ada manfaat itu harta. Wala banun, begitu juga anak keturunan kita. Kita cari nafkah jauh dari luar kota sampai ke Jakarta, ya. Balik lagi ke Depok, ke Bogor, ya. Insya Allah capek dari pagi sampai petang. Itu pun lah yang anak istri kita tidak memberikan manfaat kepada kita yaumul qiyamah. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jal biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Ini jemaah. Jadi banyak diantara kita mementingkan zahir kita, penampilan kita, padahal nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lupa yang Allah periksa adalah hati kita jemaah. Perbaiki hati kita. Kalau badan sakit, kita pergi ke dokter. Kalau hati sakit, kita diam aja. Penyakit ujub, ria, sombong, hasad, takabur, ini harus segera diobati. Karena itu adalah yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tugas kita di dunia ini yang paling pokok, mohon maaf, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas pokok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi kecuali tugas utama mereka illa liya'budun, agar mereka menghambakan dirinya hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita jadikan salat itu malah sampingan. Nyari rezeki itu yang utama. Seolah-olah kita menjadikan sholat nomor sekian. Padahal sholat itu adalah pokok utama jemaah. Ibadah itu yang paling utama. Karena ad-dunya yazul, karena dunia ini lenyap. Adapun amal-amal soleh, itulah yang kekal. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sesungguhnya amal-amal soleh itulah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim kita inilah yang dicatat oleh Allah. Bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, salat berjamaah kita, itulah khairu wa abqa, itulah yang lebih baik dan yang kekal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun dunia akan kita tinggalkan. Adapun harta, semakin banyak hisabnya semakin berat. Adapun jabatan adalah amanah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amal soleh kita itulah yang akan menemani kita baik di alam kubur, di mizan, di hisab, di yaumil mahsyar, di sirat. Bahkan dengan amal kita itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya. Wa hadainahu najdain, mana jalan ke neraka dan mana jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa agar kita dimudahkan untuk beramal soleh, sebagaimana yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, jangan engkau pernah tinggalkan doa ini sebelum engkau salam dalam salatmu. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan bantulah aku ya Allah agar selalu bersyukur atas semua nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatika, dan ya Allah bantulah aku agar selalu memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Jadi kalau mohon maaf kita mulai malas berjamaah, mulai malas dengerin ta'lim, mulai jauh dari masjid, mulai malas salat berjamaah, mulai meninggalkan qiyamul lail, jangan lupa Taufik hidayah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengembalikan hati kita, agar kita semakin tunduk kepada Allah azza wa jal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, yaitu bab tentang dilarangnya al-ghuluw fi salihin, yaitu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh, atau al-ghuluw fid din, atau berlebihan dalam apa jamaah beragama, ya. Kita dilarang berlebih-lebihan. Artinya mujawazatul had, yaitu ibadahnya berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan proporsi yang sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bahwasannya jaa thalathatu rahtin ila azwajin Nabi alaihi salatu wassalam. Ada tiga orang mendatangi rumah-rumah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tiga orang ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Dan yang paling ngerti ibadahnya Nabi jelas para istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Maka ketika mendengar penjelasan dari istri-istri Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, dari Hafsah dan istri-istri Nabi yang lain, fa'aqalluh, mereka menganggap ibadah Nabi alaihi salatu wassalam sederhana. Ditanya puasanya Nabi, dijawab puasanya demikian. Qiyamul lailnya Nabi demikian. Bagaimana bacaan Qur'annya Nabi demikian oleh istri-istri Nabi. Fa'aqalluh. Kemudian tiga orang ini menganggap ibadah Nabi apa jemaah? Terlalu apa? Ringan, terlalu sederhana. Kemudian mereka mengatakan ini ibadah Nabi, kita harus lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang yang pertama mengatakan amma ana asumu wala uftir. Adapun ana mendengar puasa Nabi itu Senin Kamis, puasa ayyamul bid, Ramadan, gitu ya. Amma ana asumud dahr. Adapun ana akan puasa setahun penuh, wala uftir, dan gak akan berbuka jemaah. Ada nggak di masyarakat yang puasa menahun jemaah? Ada. Saya udah puasa setahun penuh, tahun kedua, tahun ketiga. Betul? Ada pun orang yang kedua mengatakan aku mulailah wala anam. Ketika bertanya bagaimana ibadahnya Nabi tentang puasa qiyamul lail, Nabi SAW tidur kemudian sepertiga malam baru bangun jemaah. Orang ini menganggap sholat Nabi terlalu ringan. Ama ana aqumul lail, adapun ana akan qiyamul lail wala anam, dan gak akan tidur sampai pagi hari. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi ini sering tersibukkan dengan anak dan istrinya, maka ibadahnya seolah-olah kadang tidak fokus. Maka orang ketiga mengatakan ama ana la atazawajun nisa. Kalau melihat kondisi Rasul ibadahnya tidak fokus, kalau gitu saya nggak mau nikah. Ini jemaah. Nah, tiga orang ini pengen ibadahnya apa jemaah? Lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama puasa setahun penuh. Orang yang kedua qiyamul lail, nggak pernah tidur. Orang yang ketiga saya tidak mau nikah dengan perempuan. Kenapa? Kalau nikah sibuk, ya, nyari nafkah. Ini itu, dia pengen fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut sahabat yang lain jemaah? Sahabat tercengang jemaah. Ajib. Luar biasa nih orang tiga ini. Kira-kira kalau yang Rasul tahu gimana jemaah? Rasul gak suka jemaah. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari bilik beliau, kamar beliau SAW. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ana akhsyakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mulailah wa anam. Ana qiyamul lail, juga tidur. Asumu wa uftir. saya puasa dan juga berbuka. Bal atazawwajun nisa, bahkan saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa seseorang yang beribadah dan dia beribadahnya tidak mencontohku, faman raghiba an sunnati, barang siapa seseorang yang membenci sunnah-sunnahku yang sudah aku ajarkan, falaysa minni, bagaimanapun ibadahnya banyaknya, falaysa minni, maka mohon maaf, dia bukanlah umatku. Ini jemaah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Mustalahatul ghulu, jadi istilah-istilah ghulu itu yang pertama at-tanattu', at-tanattu', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, halaka al-mutanatti'una, halaka al-mutanatti'una thalatha marrat. Dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, tapi doanya buruk. Halaka al-mutanatti'un, sungguh binasa, sungguh celaka al-mutanatti'un, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi al-mutanatti'un ay mutajawazatul had, seseorang itu beribadah namun terlalu berlebihan. Ya. Terlalu apa jemaah? Berlebih-lebihan. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Makna yang kedua at-tasyaddud. Ya. Yaitu apa? Terlalu keras dalam beribadah. Terlalu apa? Keras memaksakan diri. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari riwayat Bukhari, ad-dinu yusrun la yushaduddin illa ghalabahu. Ad-dinu yusrun, agama Allah itu ringan jemaah. Ringan jemaah. Agama itu apa? Yusrun. Agama Allah itu ringan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada dua panglima kaum muslimin, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, ketika dua pimpinan kaum muslimin diberi nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, basyiru wa la tunaffiru. Basyiru, berikan kabar gembira kepada umatku, wa la tunaffiru, jangan engkau takut-takuti. Jadi agama itu menyenangkan, bukan malah membuat kita takut gitu jemaah. Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Agama Allah sudah mudah jemaah. Haji pun manistata'a ilaihi sabila. Misalnya haji yang rukun Islam paling berat yang kelima, itu pun Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia hajjul bait, untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, baik secara mal, harta, ataupun secara jasmani, secara fisiknya. Jadi nggak sampai ngutang, dia sampai jual rumah, kalau dia mampu saja. Ini jemaah. Jadi ad-dinu yusrun, agama Allah itu mudah. Wala yushaddidud-din illa ghalabuhu. Kalau agama itu diperberat, dipersulit, illa ghalabuhu, pasti manusia nggak ada yang mampu jemaah. Tapi agama Allah itu indah, mudah, ringan. Ya, ini jemaah. Yang ketiga makna al-ghulu, al-i'tida. Ya, al-i'tida'u, melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullah, Allah Ta'ala sudah membuat batasan-batasan dalam agama. Fala ta'taduha, i'tida', jangan kalian melewati batas yang sudah Allah tentukan. Semuanya jemaah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi, sudah ada apa SOP-nya dari Nabi alaihi salatu wasallam, amalnya ini. Jangan kita berlebih-lebihan. Makna al-ghulu yang kelima yaitu at-takalluf. Yaitu ghairu taqah, yaitu dibawa di atas apa? Di atas kemampuan seseorang. Agama Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam athar, ya, bahwasanya Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Nuhina 'anit takalluf fid din." Dalam kitab Fathul Bari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nuhina, kita dilarang at-takalluf," yaitu berlebih-lebihan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ayat Al-Baqarah ayat terakhir, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa jemaah? Kemampuannya. Jadi la nuhina 'anit takalluf fid din. Bahwasanya kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam yaitu berlebih-lebihan dalam agama, ya, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ini jemaah. Jadi ada 5 makna ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Yang pertama at-tanattu, yang kedua at-tashaddud, yang ketiga al-i'tidad, yang keempat at-takalluf. Ya, ada 4 makna ini jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala melarang kita untuk apa? Berlebih-lebihan dalam agama. Subhanallah, Allah taala berfirman surah An-Nisa ayat 171. "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beragama. Artinya melampaui batas itu sesuatu amalan yang di luar apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan jangan mengucapkan sesuatu tentang agama ilal haq, kecuali itu hak, kebenaran jemaah. Jadi kita nggak boleh, mohon maaf, berbicara tentang agama yang kita nggak tahu hak, benar atau tidaknya. Karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh berbuat seenaknya dalam agama, mengkreasi agama kita. Tapi semuanya harus sesuai dengan bagaimana ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Yang pertama yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang melampaui batas, yaitu al-ghulu fis salihin, yaitu berlebih-lebihan, mengagungkan orang-orang yang soleh. Mohon maaf nih Pak. Ini larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita dilarang mengagungkan orang-orang yang dianggap soleh. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda sendiri, "La tatruni kama ittaraton nasara al-masih ibn Maryam." Jangan kalian mengagung-agungkanku dan berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam alaihissalam. Ini Nabi nggak mau Pak diagung-agungkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, "La tusayyiduni sayyidun Allah." Jangan kalian manggil aku tuan, tuan kita itu Allah nih Pak. Jadi Rasulullah SAW tidak mau dipanggil tuan. Beliau mengatakan, "Ana abdullahi wa rasuluh." Panggillah aku Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluh, dan aku adalah utusan Allah. Ini jemaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama ahlaka man qablakum al-ghuluw fi salihin." Sesungguhnya penyebab umat-umat sebelum umat Nabi alaihi salatu wasallam halak, rusak jemaah, Akidah mereka rusak itu karena apa? Penyebab utamanya, mohon maaf, kenapa jemaah? Al-ghulu fi as-salihin, yaitu berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang dianggap saleh. Mohon maaf, sekali lagi, penyebab umat-umat sebelum umat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mohon maaf, menjadi rusak secara akidah, yaitu apa jemaah? Al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang soleh itu. Ini jemaah, mau ustadz, mau kiai, mau habib, ya semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhti wa yusib, bisa benar, bisa salah. Yang tidak boleh adalah diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Wahai manusia, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian al ghulu, yaitu berlebih-lebihan, fid din, dalam bab agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya penyebab rusaknya umat-umat sebelum kalian yaitu al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Jadi orang saleh sebelum kita ada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Sehingga saking hulunya mereka mengatakan wa qalatin nasarul masih ibnullah di surat Taubah. Saking mereka mengagungkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa. Di surat Maryam kalau kita mau baca di surat 19, bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, gitu ya. Bisa menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, bisa menghidupkan dari tanah berupa burung yang kemudian terbang, kemudian hidup. Akhirnya mereka waqalatin nasaral masih ibnullah. Mereka kan artinya ghulu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan mereka mengatakan Isa ibnullah. Karena luar biasa ya Nabi Isa, mereka beranggapan Isa adalah putra Allah. Bukan kekasih Allah, namun putra Allah. Dan akidah Yahudi, mereka mengatakan ada seorang nabi yang soleh di bangsa Yahudi, sehingga mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Ini jemaah al-ghulu, berlebihan kepada orang-orang yang soleh jemaah, subhanallah ya jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengikrarkan diri. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya, di ayat yang terakhir, ayat 110. Qala innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti halnya kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Perbedaan aku dengan kalian wahai umatku, bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya aku diperintahkan oleh Allah dan diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan tauhid, bahwasannya tiada ilah yang diberhak disembah oleh kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad, kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian juga. Ya'kul wa yashrab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan dan minum jemaah. Nabi SAW pun tidur jemaah. Nabi SAW pun kadang lupa. Nabi SAW pun mempunyai keluarga jemaah. Menikah, punya anak, punya istri. Innama ana basyarum mithlukum. Ketahuilah, aku adalah manusia sebagaimana kalian. Maka jangan kalian berlebihan menganggapku orang-orang sebagaimana Nasrani dan Yahudi menjadikan nabi mereka ya berlebih-lebihan sehingga menjadi dianggap sebagai anak Allah azza wajalla. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah ta'ala menggambarkan jamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyebabkan terjadinya kesyirikan yang melanda orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah itu adalah al-ghuluw fi salihin. Allah Ta'ala berfirman surat Nuh surat 71. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi orang-orang terjadi kesyirikan pertama jemaah, adanya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian, wa la tadharunna wadda, namun jangan kalian juga tinggalkan waddan, seseorang sahabat namanya waddan, wa la suwa'a, yang kedua suwa'a, wa la yaghutha, yang ketiga yaghutha, wa ya'uqa, yang keempat ya'uqa, wa nasra, dan yang kelima nasra. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya 5 orang ini adalah sahabat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Murid-muridnya siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya ayat ini ada di surat apa? Surat Nuh, surat ke-71. 5 orang ini meninggal dunia. Banaw ala qabrihi. Mohon maaf, kuburannya mulai dibangun. Wa angsaba, kemudian diberikan tanda-tanda. Fatala alaihimul amad. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan setelah ilmu mulai hilang, yu'adzimunahu. Mohon maaf, kuburan 5 orang murid Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini di apa jemaah? Dikeramatkan. Disakralkan. Na'udzubillah. Fa'abbaduhum. Yang akhirnya na'udzubillah kuburan-kuburan ini pun disembah selain Allah azza wajalla. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam punya apa jemaah? Murid-murid. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 4 murid. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mempunyai 5 murid. Muridnya 5 yang paling berpengaruh dan mempunyai jasa untuk menebarkan tauhid pada zaman itu setelah terjadinya banjir besar. Itu 5 murid Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Waddan, Suwa'a, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. 5 murid ini saking berjasanya akhirnya apa jemaah? Mohon maaf, kuburan mereka dikeramatkan, kemudian ditinggikan, fa'angsoba nasban, kemudian diberi tanda. Di riwayat lainnya fasawwara suratahum, mulai diberi lukisan. Nah ini jemaah, fa'abbaduhum fatala alaihimul amad, setelah terjadi sekian lama tahun akhirnya makam-makam itu bukan hanya dikeramatkan jemaah, akhirnya datang manusia-manusia kepada kuburan-kuburan tersebut. Kuburan 5 ini disembah, diminta berkah dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jemaah. Itu penyebab binasanya umat-umat sebelum kita, yaitu apa? Mengkultuskan orang-orang yang dianggap soleh jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah ini salah satu dari beberapa sahabiah Nabi alaihi salatu wassalam yang hijrah pertama. Jadi hijrah pertama itu kemana jemaah? Kemana? Hijrah yang pertama ke Madinah, ke Habasyah. Kemana? Ke Habasyah. Jadi Habasyah itu sekarang jadi negara, tiga negara ya. Ethiopia, Somal, Sudan. Dan Sudan terpecah, Sudan Selatan, Sudan Utara jemaah. Jadi ke Sudan, karena di sana ada apa? Ke Ethiopia. Di sana ada raja siapa? Najasyi. Raja yang sangat adil walaupun dia Nasrani. Jadi Ummu Salamah ini di waktu itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mendatangi Kanais. Kanais itu yaitu tempat ibadahnya orang Nasrani, yaitu gereja kalau kita bilang sekarang jemaah. Kanisah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan bahwasannya di Kanisah itu banyak lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan dari murid-murid Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Jadi mohon maaf tuh kalau masuk gereja itu ada gambar-gambar sahabat-sahabatnya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Maka ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Ummu Salamah ini pulang ke Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ulaika syirarul khalqi 'indallah." Ketahuilah perbuatan mereka yaitu syirrul khalqi, seburuk-buruk perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa wahai Rasulullah? Yang pertama, idza mata fihimur rajulu salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka menjadi makhluk yang terburuk kenapa? Karena ketika ada orang yang soleh mati di antara mereka, banau ala qabrihi masjidah. Mereka jadikan di atas kubur mereka tempat ibadah mereka. Jadi mohon maaf, gereja-gereja, mohon maaf di Eropa, dimanapun itu sebenarnya di dalamnya ada makam-makam pendeta-pendeta mereka. Gitu ya. Ini penyebabnya jemaah. Wasawwaru suratahum. Dan mereka pun mulai menggambar apa rupa-rupa dari orang-orang soleh mereka. Ini nggak boleh jemaah, nggak boleh. Dan ini Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah ada bahwasanya penyebab kenapa gereja itu ada lukisan dan lain sebagainya, lukisan orang-orang solehnya itu mereka sebelumnya adalah orang-orang soleh atau murid-murid Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka menjadi seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama, idza mata fihimur rajulu salih banau ala qabrihi masjidah. Ketika ada orang soleh mati di antara mereka, segera dibangun di atas kubur mereka tempat ibadah mereka. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, wasawwaru suratahum. Yang kedua, setelah orang ini mati, di atas kuburannya dibangun apa? Tempat ibadahnya. Yang kedua, wasawwaru suratahum. Dan yang kedua, mereka menggambar, melukis foto-foto orang-orang soleh yang telah mati tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah orang-orang terburuk, manusia terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 434 jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam sudah memberikan warning, peringatan. Bukan baru, ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bahwasanya Nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain hijrah dulu ke Habasyah. Dan Habasyah itu ada negeri apa? Nasrani, karena rajanya Raja Najasyi itu Nasrani. Kemudian memasuki tempat-tempat ibadah mereka. Di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, mulai gerejanya itu banyak lukisan. Kemudian di bawahnya kuburan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ulaika syirarul khalqi 'indallah." Mereka adalah makhluk terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap mendoakan umat ini, Pak. Agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa di surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat ke-14 jemaah. Ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikan negeri yang aku tinggali negeri yang aman sentosa. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan kita, jangan lupa dalam sholat kita doakan negeri kita tercinta Indonesia. Nabi Ibrahim mendoakan negerinya, yaitu Mekah. Kita dalam sholat pernah nggak Pak doain negeri kita Indonesia? Ya Allah, semoga Indonesia dijadikan negeri yang penuh kedamaian. Aminan, kedamaian, sentosa, mutmainnah, warabbun ghafur, dan negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu doa yang jarang kita baca itu apa, Pak? Doa untuk negeri kita. Kita doain diri kita, Robbik Firli, orang tua kita, wali walidayah, anak istri kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, begitu ya. Tapi pernah nggak doain negara kita tercinta Indonesia? Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa jemaah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Di surat Ibrahim ayat 35, wajnubni, dan ya Allah jauhkan aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, yaitu menyembah apa jemaah? Sesembahan selain Allah, yaitu sanam, yaitu berhala. Jadi mohon maaf jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab umat-umat sebelum kita, baik Yahudi ataupun Nasrani, itu yang ahli kitab ya, apalagi selain ahli kitab kan jelas ya jemaah, mereka melenceng akidahnya, yaitu al-ghuluw fi salihin, yaitu berlebihan mengagungkan orang-orang soleh. Ini jemaah, sekali lagi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam punya 5 murid. Ketika 5 muridnya ini meninggal, mulai kuburannya didatengin, kemudian dikeramatkan, fa'angsabu nasban, kemudian diberikan tanda-tanda, kemudian sawwaru suratahum, mulai dilukis-lukis. La haula wala quwata illa billah. Fatala alaihimul amad, ketika waktu berselang semakin jauh dari tauhid, akhirnya apa jemaah? Ibnu Abbas mengatakan fa'abbaduhum min dunillah. Orang-orang soleh itu pun disembah, menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri 'aidan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku, kuburnya Nabi alaihi salatu wasallam, 'aidan, tempat untuk berhari raya. Ini jemaah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam jauh-jauh hari ya, khawatir Nabi alaihi salatu wasallam kuburannya apa jemaah? Disembah. Dari sahabat An Jundab sedikit lagi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablahum kana yattakhiduna qubura anbiya'i masjidah Ala fala tattakhidul qubura masjidah fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya umat-umat sebelum kita, ya, mereka binasa karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dibangun di atasnya tempat ibadah mereka, masjid-masjid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian tentang hal itu, jemaah. Dan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada para sahabat, berpesan kepada sahabat beliau yang paling dekat, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai kuburku menjadi tempat untuk berhari raya, tempat untuk sujud, karena dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati itu lemah, jemaah. Karena hati kita itu apa, jemaah? Lemah, jemaah. Hanya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa istiqamah mengikuti agama Islam yang lurus, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.